kita mulai setup, begitu drawing itu udah smooth banget. Dan untuk speednya gila. Speed chart yang ada nggak bisa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam spotlight. Kembali lagi berjumpa dengan channel kami. Nah sekarang ada season khusus nih, ya. Saya akan unboxing satu produk yang luar biasa. Di Indonesia baru ada 2 pasang. Kemarin yang satu di review oleh OTV, ya, oleh Kang Zen dan Abah. Satu lagi di sini. Merek apa itu? Oh, ini dia. Bajing loncat atau UUK, produk Prancis. Ya, produk yang mana sih yang akan kita unboxing? Sebelumnya, just for your information, wih kayak ya. Sekarang UUK itu tidak lagi memproduksi seri UX, EX, ataupun SX. Semuanya sudah disuntik mati. Ditutup produksinya dan mengeluarkan seri baru, yaitu seri SX. Ya, SX bukan sih? Oh iya benar, SX. Produk ini ada beberapa varian. Beberapa varian, ya. Ada SX500, SX500, SX50, SX80, SX1000, dan yang ini. Yang paling tinggi, yaitu yaitu SX Plus. Lu tahu kan bedanya kan? Oke, ini dia kardusnya nih. Nih kardusnya nih. Kita buka kardus, ada apa? Tara. Ada yang menarik di sini. Covernya beda. Sekarang covernya itu lebih Sekarang covernya itu lebih tebal. Jadi produknya lebih aman, ya. Tapi jelas dia berbentuknya sarung seperti ini, lebih tebal. Ya. Lalu bagaimana penampakannya? Ini dia. Nah, nih, pangkal lim ILF-nya nih. Lalu, ini, pin ILF-nya sedikit berbeda. Ada yang spesial, tapi nanti saya bukanya. Dan yang paling mencolok adalah, kurvanya. SX ini adalah perpaduan dari seri EX, UX, dan VX, ya, perpaduannya. Nah ini ya, jadi kurvanya itu berbeda. Nanti kita bandingkan dengan seri yang EX1. Ya, ini juga nih. Oh, sama. Ya, sama. Ini warnanya glossy. Ya, ini warnanya glossy. Nah untuk produk ini ada varian terbaru. Yang ada yang berbeda adalah ininya lebih besar. Kalau EX1 dulu kan pendek-pendek, sekarang lebih panjang ininya. Terus yang paling unik adalah nih, tidak ada mur di atas. Jadi pinnya ini ditanam, coy, ditanam. Ya, sebagai komparasi adalah nih, kita pakai seri UX, UX ya, sebentar. Oh iya, UX100. Seri UX100 yang kandungan karbonnya 50%. Ya, kurvanya tinggi. Ya. Untuk PX Plus ini lebih tajam lagi. Saya barangnya udah terbang semua yang punya. Nah, bedanya SX dengan UX tuh, lihat. Ya. Jelas berbeda. Ininya lebih panjang yang SX. Kalau yang UX lebih pendek. Terus ininya, pin ILF-nya ini bulat, bentuknya UX. Bagi yang SX, ini bentuknya heksagon. Heksagon itu unik. Dan nih, bisa dilihat. Tidak ada bau yang nonjol di depan, ininya ditanam. Ya, ditanam. Jadi lebih rapi, lebih elegan, lebih cantik. Ya. Nah, untuk kurvanya sendiri, oh, mohon maaf, sebelum kurva, nih, pangkal ininya, ini sedikit berbeda. Kalau yang UX, lihat, bulat, ya kan?
Kalau yang SX, lihat nih, rata. Ya, sangat rata. Jadi, tidak akan banyak melukai lim sebagian bawah di riser-riser yang ini ya. Nah, untuk kurvanya sendiri, kita bandingkan coba. Nah. Ya. UX itu lebih landai. Kalau SX itu agak sedikit naik. Kalau PX sangat naik. Ya. Lalu apa bedanya SX dengan VX Plus? Bedanya adalah dari semua spek atau semua performance VX kali 2. Ini hasilnya. Dari smoothness-nya, dari speed-nya, dari stability-nya, ini dapat lebih enak. Jauh lebih enak. Ya. Untuk VX itu ada let off sekitar 6% di belakang. Jadi di depan kita agak berat, ketika masuk anchor dan dapat BL-nya baru dapat let off-nya, baru dapat smooth-nya. Nah, kalau ini smooth-nya dari awal. Jika tuning-nya pas, kita mulai setup, begitu drawing itu udah smooth banget. Enak banget sampai sini sampai anchor. Let off-nya ada, tetap masih ada. Sangat smooth. Dan untuk speednya gila. Speed chart yang ada nggak bisa dipakai. Kita bikin speed chart sendiri. Biasanya loncat 2. Untuk yang VX saja, contoh deh sebuah kasus. Untuk yang Sultan Kuningan nih, kemarin kan pakai VX Plus tuh, ya 34. Dengan spin 800, DL26 itu nggak masuk. Masih ke kanan jauh, padahal plungernya sudah sangat keras. Center shoot-nya sangat full center, lineup-nya full center. Ketika diganti oleh SX, yang ini berapa? 6832. Sedikit terkomparasi. Sedikit. Bahkan lebih parah sih sebetulnya. Jadi spinnya itu kalau mau yang pas di 32 tarikan 26 itu sekitar 600 sampai 700. Itu spinnya. Kalau mau kalkulasi itu enggak masuk akal. Ya. Ini adalah produk terbaru dari UK dan ini produk paling tinggi ya, varian tertinggi SX. Dan untuk harganya hubungi sajalah Kang Farhan Cancita di IG ya, atau ke channel kami juga boleh ya. Untuk detail, sangat detailnya sudah pernah dibahas oleh Kang Zain, jadi boleh mampir di OTV Indonesia ya, itu channelnya, silakan di subscribe ya. Dan itu modelnya adalah putra sendiri, itu JRL, anak-anak yang wah sangat luar biasa. Saya gini dah sama JRL dah ya, dia juga menggunakan ini produk UK. Baik, itu review dari kami. Nanti satu session kita pengen ngobrol dengan yang punya ya, dengan Kang Farhan, bagaimana sih first impressionnya, bagaimana sih kesan pertama menggunakan SX dan komparasi dari PX ya, nanti kita culik beliau. Dan siap ya. Baik, itu aja dari kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terus dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like dan komen, serta share channel kami sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Salam hangat, salam spotlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.